Hajib, lu check it out dong. Udah gua ganti kan modifannya S2000 gua. Buset, gokil nih. Bening parah cuy. Asik, drag. Bannya lu lihat slick, buset. Depannya enggak slick sih. Ada garisnya nih ya buat ngegrip. Kita coba cari race, mana ya? Nah, ini aja nih. Ah, kita OTW cuy. Mana nih? Oh, itu dia, sirkuit race. Ya, wih, kelewatan. Mana? Ah, ayo. Hei deh, lihat dong, wah, guns parah cuy. Tampilannya drag, tapi settingannya gue settingan race biasa. Ntar standing gue settingan trackannya. Wih deh, Stardust, ayo gaskan. Intro, ayolah, jangan kalah lah. Eh, juara satu cuy. Tet, kelebihan. Buset. Terlalu ngebut jadi lupa belok gue. Aneh, jangan sampai kalah nih. Buset, malu-maluin nih. Settingan udah mantep-mantep, kalah. Agak susah belok ya, soalnya settingan truk kan. Bannya pakai ban truk. Susah belok jadi. Yo, nitro. Buset, lama banget nitro ya. Gak bisa habis. Gue lupa belok. Oh, gila. Salah mulu gue. Mobil truk masa kalah sih lurusan. Yuk. Terus. Oh, belok. Meleng mulu gue. Ngedrift ntar aja. Buset. Itu apa, pohon. Tebas aja. Yuk. Hati-hati nih ya. Belok kiri. Ambil kanan. Belok. Belum. Nih. Sip. Drip bisa enggak? Ayo. Kenapa ke balap nih? Belok kanan. Belok kiri. Lagi. Tuh 2 3. Ayo belok lagi. Buset, kagak bisa belok nih mobil. Terlalu ngegrip. Nitro. Oh, udah finish. Buset. Dia kayak mobil jelek banget suaranya. Oke, ini mobil enggak bagus nih. Kita ganti aja dulu ke mana nih? Car dealer, yoi. Dia car dealernya ada lagi nggak? Oh, masih jauh banget ya. Kita harus kesini nih nanti nih. Kita ganti mobil dulu deh. Cari mobil ini fast travel aja biar cepet. Nah, ini yang mana nih guys ya? Dia nggak bisa disorting sih, jadi agak ribet juga nih. Honda Civic mana? Honda Civic. Kata Kane, cari yang F-Type. Apaan F-Type yang mana tuh? Sama C7 apaan? Cari sini F-Type ada gak? Nih, F-Type. Jaguar. Cari lagi. Oh iya, sama Supra. Ada gak ya Supra? Kagak ada cuy. Supra. Honda Civic kagak ada juga. Aku mau coba Mazda. Mazda RX-7. Ini apa? Oh, Lotus itu. Ini antara Mazda sama Nissan nih. Mazda dulu deh. Favorit gua. Nih, RX-7. Yoi, pake. Yes. Use new car lah. Lumayan. Gue demen suaranya sumpah, soalnya rotary nih. Kalau di dunia motor mungkin 2 tak ya. Ini rotary kalau di motor 2 tak. Kayak racking lah gitu. Suaranya anjir. Ada turbonya dia, udah ada. Oke, langsung aja kita modif guys. Sini. Fast travel, yes. Yo, kita biasa. Paling kanan semua. Biasa kalau RX-7 dia pakai turbocharger. Dia bisa 2 sama bisa 1. Kalau gue 1 aja bre. Wah. Ini bisa swap engine nih, coba mencet Y. Y tuh. Ini apa nih maksudnya nih? Coba. Oh, ini V8 nih. Ini. Aduh, di swap jelek banget anjir. Nah, gitu ya standarnya lah. Gue sebenarnya pengen si RB apa? Yang 4 rotor tuh. Wah, itu mantep cuy suaranya cuy. Gila. 2 tak beneran itu. Nah, langsungnya kita ke body. Dari depan dulu kita cek. Ini bedanya apaan cuy? Lampunya doang mati. Gue pakai yang mati aja lah. Oke, terus ini apa? Oh, ini. Enggak usah dulu. Oh, ini udah. Ini hood enggak usah, jelek. Pop-up light-nya kita lihat enggak usah, standar aja. Coba ada yang lebih bening enggak? Oh, ini setengah mata nih. Gue standar aja lah. Klasik ya enggak? Front fenders lihat, front fender belakangannya dah. Side skirt coba. Waduh, enggak lah, jelek. Mirror kita lihat. Ah, enggak dah, geli gua. Rear fenders dulu. Wah. Ini sih. Woohoo. RB. Kita RB. Oh, nih RB. Yoi. Soalnya di baut tuh itunya tuh, pinggir-pinggirannya. Tail light. Gua suka sih yang standar.
rearnya enggak. Spoiler, kita lihat. Waduh, ini apa nih? Oh, ini enggak kelihatan ya. Transparan sih. Biasa buat drag ini. Atau enggak buat NASCAR. Ini gue sih kalau enggak ini, yang ini. Kita cek dulu yang ini. Oh, ini enggak pakai tuh. Yang mana nih, guys? Ini coba ya. Rasanya kayak custom-custom gimana gitu. Jangan dah. Ini aja coba dulu. Sound system pakai dah, walaupun gue enggak dengerin musik juga, ntar copyright. Diffuser? Enggak, jelek. Oh, exhaust. Satu yang gede mana? Ini ya. Inilah. Kelihatannya kayak knalpot-knalpot bacot itu. Tire kita cek. Pakai yang slick lagi. Wih, di rims kita ganti yang ngedrak-ngedrak mana ya? Dari jauh aja kita lihat ya. Ini apa? Jelek anjir. Paling sih yang ini nih kayak yang tadi. Yang ini aja lah, keren soalnya. Itu warnain hitam, guys. Beh. Ini juga sama, kita ganti yang ini ya. Yang ini deh. Pennya juga jadi hitam, tayarnya. Nih, jelek nih yang depan nih bannya. Ganti ya. Rims, change rim. Malah jauh banget lagi yang bagus. Inilah ya. Coba ya gini lah. Skirt. Ah, ini nih mantapnya. Nyambung dia. Wow. Gokil, bro. Buset, makin ganteng aja gila. Enggak usah jelek tuh. Ah, pakai yang ini lah. Buh, makin modern, cuy. Window tinnya gelapin. Tuh, saik bre. Gila, kapan gue punya mobil kayak gini coba. Coba check it out dulu. Loh, depannya sih belum gue ganti tuh. Belakang juga nggak diganti, standar bumpernya. Coba kalau gue ganti depannya ya, ini kita ganti, salah, ini pakai yang ini. Coba cek RX7-nya hilang sih, sumpah. Ganti ya, coba. Udah, gue yang ini aja lah. Belakangnya kita cek, aneh ya, mendingan gini aja. Oke. Oh ya, namain dulu lah. Nah, gini aja, mantep deh. Accept. Udah ya. Kelihatannya sih udah. Ah, terlalu gue mau cek ini lightnya. Oh, ini smoke. Ini apa? Ini nggak kelihatan nih. Coba matiin dulu mobilnya. Ah, nyalain lagi. Nggak kelihatan itu. Coba. Ya standar aja lah. Mantap. Oke, stance kita turunin dulu. Kita paint sekarang. Enaknya itu, gue demen abu-abu sumpah. Abu-abu aja dah. Atau nggak karbon ya? Mantap kayaknya sih karbon. Boleh lah karbon nih. Sip. Decals pakai enggak ya? Coba gue iseng. Wih, ini dari karbon ya, cuy. Need for Speed Carbon TFK. Mana lagi ya? Gue mau yang pakai Kenji dong. Bushido. Mata. Ini mata gue buta nih, entar. Enggak bisa ngelihat gue nih. Mana sih? Kagak ada ya? Bushido. Ya, enggak ada. Padahal keren tuh. Ini apa nih? Buset. Gini kali ya, bagus enggak sih? Bagus enggak sih? Jelek ya. Tuh, gue gak bakat gue kalau modif-modif gini nih. Exhaust sound. Buset, kasar banget anjir. Nah, gini lah. Kayaknya gue kurang serak sama sayapnya deh. Kalau dari belakang kayaknya aneh banget. Apa gak pakai aja ya? Coba kita lihat mana. Gini aja kali ya. Lebih oke sih kelihatannya. Oke, gini aja. Kita langsung cek ke day. Kita event. Menangin dulu kita. Gue kira keren itunya, apa namanya, editan ya kan? Editan customization-nya. Ternyata gitu doang nih mobil. Masih bagusan S2000 aja. Coba kita cek dari sini. Biasa aja anjir. Suaranya berisik sih, bacot banget ini. Oke, langsung aja kita ke misi. Agak jauh dia nih, buset. Apa-apa deh, gak bisa teleport sih dia nih. Dengerin dulu nih. Satu, dua, kita ngeburn. Wih deh. Mantep. Coba kalau di ngeburn. Kalau gue panasin bisa nggak ya? Ini agak susah nih. Gue panasin. Terlalu. Ini sensitif anjing. Iya. Asik. Asik. Dikirain beneran kali anjing. Pakai dipanasin dulu guys. Berapa RPM nih kira-kira kalau mana sini? Segini kan kita gas pelan-pelan kan. Tahan. Gas. Wih, goblok. Lanjut aja kita ke langsung OTW ke tempatnya. Buset, anjing. Enak tadi anjir.
Udah cantik-cantik gue jalannya. Gasnya pelan aja bisa gak ya? Oh bisa anjir. Yaudah kita santai ya, santai. Susah sih udah dimodif jadi ngebut nih, narik mulu anjir. Ya ini gue pelan-pelan nih, santai kita ya gak? Belok. Set. Nah ini dia nih, depan. Wait. Set. Ya. Lanjut. Start. Let it slide, baby. Let it slide. Ya, gue settingan gue apaan? Hanya disuruh ngedrip nih ya. RX-7 lagi. Bener kan pirasat gue tuh pasti gue harus beli RX-7. Bener ngedrip. Si kampret, kalau tahu gitu gue settingan drift tadi. Hey, Lucas's friend, right? He said you wanted to meet. You got people talking. Figure there's a good reason. I hear racing's not your thing. Never has been. I'm into how well you can handle the car, not how fast. Jump in the passenger seat. Let me show you what I mean. Wah, dia mau diliatin nih gitu ya. Here we go. Oh, jalan sendiri aja. Oke. Okay, let's get yeah. Some gas. You want to hit corners with speed. With speed, okay. Start the drift, slam on the gas once and steer. Then back on the gas quick to maintain. Okay. Let's go again. Chip. Slam on the gas and steer. Uh-huh. Then use the gas to power through. Okay. One more time. Gampang lah, ngerti gua. Cuma beloknya agak susah nih soalnya sensitif. Ih, hampir gila tipis nih anak nih, buset. That's enough talking. I think someone wants my seat. Okay, gantian bro, sini minjem mobil lu. gue tabrak lampus der. lecet gak? Ya gak lecet, tabrakin lagi. Lecet gak? Oh tuh, ya gak lecet nih, mobil curang. Oke, sini, lo mau lihat nih. Oh ini mobilnya enak nih. Tapi kok dia bisa mulus tadi ya, gue gak bisa deh. Sip. Okay. Well done. Now try and hold those grips. Steer into the corner and hit the gas for more slide. Steer out and ease off the gas for less. Okay. Iya, terlalu belokannya kan cuma segitu, buset. Satu detik lagi. Oke, okay. Ambil speed. Di sini nih kita. Yuk. Ah, fuck. Susah ya. Buset, mobil pelan cuy, kagak bisa ngetrip. Ah, mampus, udah kan tuh. Lagi, berapa detik, buset, ntar lu. Kita lihat berapa detik nih. Oh. Ah, dah tuh. Buset. Iya, nabrak kan ini, great handling lu. Ah, bunyuk lagi, buset. Bisa lah. Ah, bisa tuh. Yep. Okay. Really want to show off? Closer you drive to the barriers, the better. Great handling. Try again. Woo! Gila. Ah, gitu kayak buset. Aduh. Remember what I told you. Oh, anjir nih baru. Tadi tutorial guys. Drift duel. Oke. Serius gue nih. Kenapa nggak pakai mobil gombel? Mobil gue lebih bagus bro. Mobil gembel. Alah. Oh, gaskan. Oh, dia gini loh. Settingan drift itu mobilnya. Ntar gue contoh dah. Sayapnya pakai yang bening. Dia enggak mau ini, enggak mau kayak cut makin ke depan gitu loh. Ah, jelek mobil lo, cuy. Enggak bisa ngedrift. Oke. Anjir. Belok mana? Oh, sini. Oke, lagi. Oke. I'm liking your style. Yoi lah, gue pro drifter nih. Pro drifter mah. Lu lihat dong, cantik. Berapa ribu gue tuh? Oh targetnya. Oke, bisa lah. 40 ribu target. Yo lagi terus. Belok anjir, buset. Oh udah ya, 40 ribu tuh. Oh udah mantep lah. Udah menang kita nih. Iya lah, gue bilang, gue pro drifter. Lu ngapain ngajarin gue, sosokan aja sih lu. Oh, 53 ribu. Let it slide complete.
Thank you.